begitu banyak puisi yang konon bagus dipakai sebagai sampul di undangan pernikahan, ternyata kok maknanya beda. Misalnya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Ini adalah benih-benih cinta segitiga. Mengapa dijadikan di dalam sampul surat undangan pernikahan? Mengerikan ini terus terang. Dunia sastra itu butuh kesetiaan. Jadi kesetiaan inilah yang menjadi basis kita semua untuk tetap berada di jalan sastra. Yang besar masyarakat kita itu juga tidak mau baca, tapi kadang-kadang memang akses ke buku masih sangat rendah, gitu ya. Karena orang yang menjual buku puisi dia sendiri adalah orang yang hebat. Sehingga kenapa saya menjual buku saya ada di depan situ? Bukan untuk dibeli, tapi hanya sebagai contoh. Penyair akan tetap menulis puisi, terserah di luar dibaca orang atau tidak, dibeli atau tidak. Itulah bedanya dengan dunia-dunia yang lain. Tidak ada sponsor atau seni. Ini saya kira pertemuan malam hari sore hari ini sangat penting. Ketika media Indonesia bisa membangun sastra. Ini saya kira puisi saya. Saya tidak tahu apakah ini.